Wartawan Harian Umum Victory News Lexi Yakobus Suluk melaporkan Wali Kota Kupang Jeffrey Riukore ke Polda NTT. Kedatangan Lexi di SPKT Polda NTT didampingi oleh sejumlah wartawan Victory News dan pimpinan redaksi. Lexi datang dengan membawa sejumlah bukti seperti rekaman dan screenshot WhatsApp percakapan antara dirinya bersama Wali Kota Kupang. Laporan Lexi diterima oleh pihak SPKT Polda NTT yang berisikan terkait penghinaan ringan melalui telepon seluler via WhatsApp dengan terlapor Wali Kota Kupang, Jeffrey Riukore. Dikatakan Lexi, kasus tersebut bermula ketika ia menulis berita terkait kepergian Wali Kota Kupang ke Amerika beberapa waktu lalu. Berita tersebut pun diterbitkan di Harian Umum Victory News dengan judul Jeffrey Enggan Menjelaskan Perjalanannya ke Amerika. Terkait pemberitaan tersebut, kemudian Wali Kota Kupang saat itu secara spontan bertanya kepada Lexi melalui pesan WhatsApp terkait tulisan tersebut. Dalam pesan WhatsApp, Wali Kota sempat melontarkan kata-kata yang tidak etis dan sempat memberikan ancaman kepada Lexi yang saat itu berada di tempat kerjanya. Sementara itu, pimpinan redaksi Harian Umum Victory News, Stevie Johannes, mengatakan tindakan Wali Kota Kupang Jeffrey Riukore merupakan suatu penghinaan dan pengancaman terhadap tugas-tugas wartawan. Untuk itu, pihak Victory News dalam rapat redaksi memutuskan melaporkan Wali Kota Kupang ke pihak kepolisian. Wali Kota Kupang atas tindakan terhadap Saudara Lexi Saluk, suatu penghinaan terhadap profesi Lexi Saluk sebagai wartawan dan Lexi Saluk sebagai institusi, dan pengancaman terhadap tugas-tugas jurnalistik yang dilakukan oleh Lexi Saluk. Wali saat itu akan memberikan keterangan soal kepergian. Nah, begitu korannya terbit, Pak Wali WA Lexi, ya ada dilampirkan semua sudah ada, terus dia telepon. Nah, terjadilah wawancara, namun Pak Wali ada mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan kepada Lexi, baik sebagai pribadi maupun sebagai lembaga, bahwa anjing kamu, monyet dan sebagainya. Nah, itu Lexi langsung berkonsultasi kepada saya, pertama ke redakturnya dulu, redaktur ke saya, dan saya berkonsultasi dengan dewan redaksi. Nah, ini sudah yang kedua. Pertama itu kata-kata kurang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Yawan Ati.